Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Putra Tunggal. Yes, kali ini kita berbeda. Kita membawa bus baru. Mangan kakak. Oke, mantap. Kita di Merauke ya. Kita mau jalan-jalan. Ini di Mall Matahari. Kita mau jalan-jalan, kita mau ke pantai. Mantap. Kita berangkat. Hidupkan dulu mesinnya. Sebelum berangkat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Begitu juga tekan tombol loncengnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Kita minta jalannya ya. Oke, terima kasih. Dikasih jalan dah. Kita ngantri ya di ini. Gerbang tol keluar dermaga. Ada motor juga. Set. Mantap pokoknya. Aku demen dengan sound Mercy ini. Ini kita dari kabin aja. Wih, goncengan. Di depan siapa ya? Langsung. Wih, mantap ya. Lautnya kelihatan jelas. Mantap kan guys. Nah jadi ini guys, saya mau sedikit cerita, tapi nanti. Sebelum itu kita absen dulu. Jadi tetap sama, ini menggunakan jet bus baru Tronton. Mantap jos pokoknya. Ini mas jet bus Mas Adudu ya, yang diedit atau CVT Mbak Dini. Ya semoga autornya itu sehat selalu lah, panjang umur, murah rezekinya. Karena kenapa, busnya bagus, cuman dibagi free. Oke, terima kasih. Dan juga ini kita tetap menggunakan grafik oksigen Mas Gilang Wisnu, map Sumatera mantap, dan juga trafik Yuli Indrayana, dan juga ADR mod trafik, jadi lebih kerasa realnya ya. Nice, itu ada HR ya, itu depan Sempasi Star yang SDD. Oke, lanjut. Ini dari atas saja biar kelihatan. Sip. Nah, tuh jalannya ngeri kan? Jalannya aja mengerikan. Tuh. Suara sound trafiknya mantap. Sip, pelan-pelan ya. Harus teliti, harus hati-hati ini drivernya. Apalagi ini drivernya cewek ini ya. Oh. Ini udah di pom. Oh ya guys, kita mau berbagi ya. Jadi insya Allah di setiap video saya sedikit saya kasih ilmu ya. Artinya belajar, sama-sama belajar. Bukan berarti saya sudah pintar, belum. Sama-sama belajar dan mengingatkan. Dan tema kali ini sembari kita jalan-jalan di Merauke, yaitu temanya kebersihan. Anandokatu minal iman, jadi kebersihan sebagian dari iman. Jadi guys, ya gampang kok sebenarnya. Ini yang setiap hari dilakukan oleh kita semua, baik kita dalam aktivitas kita, baik kita dalam bekerja, kita dalam kamar, di rumah kita, diri kita, pada diri kita, itu semua sering kita lakukan setiap harinya tanpa terkecuali. Jadi kita harus rajin. Kalau kita rajin, bersih itu enak. Nah, makanya ayo kita hilangkan dulu lah malas-malas kita. Kita bersih. Kalau badan kita, contoh nih, badan kita sudah mandi, kita rajin, kita bersih, kan lebih enak. Orang lain aja ngelihat enak, apalagi diri kita. Oke.
kamar kita, kalau kamar kita bersih kan enak diri kita ngelihat gitu. Dalam pekerjaan kita, kalau pekerjaan kita bagus kan dapat nilai plus kita. Iya, nilai plus, wih, bisa jadi naik gaji kan, mantap. Jadi seperti itu, berlatihlah dari sekarang untuk menjaga kebersihan. Nggak rugi kok menjaga kebersihan, dan itu malah akan membawa keuntungan yang luar biasa. Oke? Nah, itu aja berbaginya. Jadi lanjutkan, ini kita sudah di tikungan tajam apanya. Nah, kita lagi jalan-jalan tuh laut. Nih. Tadi nabrak ya, udahlah nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Motornya banyak. Mantap trafiknya ini ya. Demen aku trafik ini. Ada sonya, pusonya. Pokoknya realistis lah. Tuh lautnya biar kelihatan mana. Oh, itu SDD tadi ya. Kita mau ke pantai ya guys, jalan-jalan kita ke pantai. Udah lama nggak ke pantai, sekarang kita ke pantai. Siapa itu? Yuk ngati mah. Wah, wih, emang mantep nih bisnya. Kok macet guys? Oh, itu tikungan. Alhamdulillah udah bisa biar nggak macet ya. Emang tikungannya tajam, harus bener-bener hati-hati di sini. Jadi kita harus bener-bener hati-hati. Apalagi kayak bus yang panjang-panjang kayak gini, harus hati-hati ya. Pelan-pelan, Pak Supir. Nah, itu kan SDD. Nah, sip. Demen kalau trafiknya mau bergerak seperti ini. Bagus di trafik ini. Nah. Ayo Mbak Yu, kenapa kamu diam? Wah. Ternyata bisa guys. Sip. Kirain tadi motor kena, ternyata enggak. Harus pelan-pelan ya. Oh, lampu merah. Santai. Harus bersabar. Jalan sempit, lampu merah pula. Nah. Set. Kita dari kabin aja. Sempasti star. Wih, tinggi banget tuh mobil ya. Memang sepantis sempati star ini jelas. Bus premiumnya itu banyak gitu. Hampir semua itu premium. Jaraknya juga jauh. Harus bersabar, mohon bersabar.
Jadi driver tuh harus sabar. Kalau nggak sabar ya bahaya, membahayakan penumpang. Bruh. Kita rem dulu biar kayak bus-bus asli. Itu ada Agra Mas. Wah, ini Innova. Ma. Avanza. Ini ada apa itu di Putra Mulia kayaknya ya. Maju pelan. Ini tanjakan lah. Kita rem tangan. Mantep banget. Terima kasih ya, ini Mas Panggil Wahyu. Soalnya keren banget. Mantap. Kita ke kanan ya guys, kita mau ke pantai. Oke. Ntar mundur takutnya kalau nggak direm tangan ya. Dah kosong belakang, tumben. Ada macet di sana, ada apa? Bruh. Pesat kapalnya guys, gede banget ya. Ramai ya kapalnya di sini. Naik turun barang atau penumpang. Lama banget nih lampu merah. Keburu panas. Mangan kakak, ini gambar siapa ini ya? Ya, kayaknya kita harus ini nih, kita dari kabin aja nih. Oke, kita langsung aja ya. Alhamdulillah kosong. Bruh. Kita mau ke pantai ini, kita mau ke titik nol. Yang mana ini? Oke, yang sana aja ya. Ini seperti ini aja. Oke, bisnya kita bawa ke sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai. Jadi guys, cukup sampai di sini aja ya video kali ini. Jangan lupa guys tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Oke. Jangan lupa bahagia. Terima kasih, semoga sehat selalu. Dadah.